Ya, tutorial cara install Windows tanpa masuk ke BIOS. Langkah pertama, tekan tombol shift ini ya. Seperti ini, kemudian klik tombol start. Kemudian seperti biasa. Nah, di sini klik restart. Nah, pastikan di keyboard tekan ya terus di sini tombol shift-nya. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih di sini adalah use a device. Ini akan memilih USB tempat install ya. Kalau sudah seperti ini, lepas saja, klik. Oke, kemudian kita pilih USB storage device. Otomatis Windows akan melakukan boot ya terhadap flash disk tersebut. Tinggal dijalankan.